Ayo temukan informasi seputar dunia pertanian dan informasi seputar produk pestisida dan alat-alat pertanian serta informasi menarik lainnya hanya di channel media digital CBN. Selamat bertemu kembali di channel media digital CBA. Perkenalkan saya Wawan Hendra, yang mana saya merupakan kreator video dari channel media digital CBA, yang mana channel ini saya sengaja bangun untuk memperkenalkan seputar produk CBA, terutama untuk wilayah Sulawesi Tenggara, yang mana juga saya merupakan bagian dari tim marketing CBA untuk cabang Sulawesi Tenggara yang menangani wilayah Kabupaten Konawe. Sebelum kita lanjut ke proses video kali ini, saya minta kepada teman-teman untuk memberikan support dan dukungan kepada channel ini agar channel ini terus berkarya memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia pertanian dan dunia pestisida, terutama khusus informasi seputar aplikasi produk CBA itu sendiri, kemudian beberapa informasi-informasi pertanian yang lainnya kepada yang utama itu para petani-petani dan teman-teman yang lainnya. Ya, untuk mendukung terus channel ini, saya minta kepada teman-teman untuk like videonya, kemudian komentar di kolom komentar, ya, kemudian subscribe channel media digital CBA, share videonya kepada teman dan keluarga serta orang-orang sekitar, dan yang ketiga, yang terakhir itu, teman-teman aktifkan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari channel media digital CBA. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya bukan melakukan review produk ataupun aplikasi produk di lahan pertanian. Namun pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh seputar produk CBA itu sendiri ataupun mengenal sejarah berdirinya CBA itu. Ya, teman-teman bisa dapatkan di beberapa media. Ya, oke, teman-teman, kita langsung saja di bagian pertama. Untuk mendapatkan produk CBA itu, kita bisa kunjungi di aplikasi YouTube seperti ini caranya. Kita masuk di aplikasi YouTube, kemudian di kolom pencarian kita ketikan CBA Mitra Petani. Ya, sudah muncul ya. Klik CBA Mitra Petani ya. Di sini sudah tersedia beberapa produk, beberapa video video pengaplikasian produk Sentadin, kemudian aplikasi Prodan Plus, perawatan bonsai yang lebih mudah dengan menggunakan sprayer, ada juga video tentang aplikasi sprayer 5 liter. Ya, untuk unboxingnya nanti di video berikutnya. Ya, teman-teman bisa dapatkan di
di channel YouTube CBA Mitra Petani. Kemudian yang kedua itu di Mas kita harus memiliki aplikasi yang namanya CBA Katalog ya. Ini seperti ini gambarnya CBA Katalog. Ya, di sini untuk melihat seputaran produk CBA, acaranya kita klik CBA Katalog. Namun sebelum kalau teman-teman belum memiliki CBA Katalog, maka silakan download aplikasinya di Play Store. Nanti link deskripsi atau link katalog CBA nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Ya, setelah kita masuk di CBA Katalog, kita kalau kita mau masuk di YouTube, maka klik tonton di YouTube. Nah, sementara kalau ingin melihat katalog dari produk CBA, kita klik melihat katalog. Ya, di sini terdiri dari untuk semua produk CBA sudah ada di sini. Untuk deskripsinya itu tinggal caranya untuk melihat deskripsi produk itu tinggal klik gambarnya seperti ini. Nah, maka di sini terdiri dari penjelasan mengenai bentuk atau fisik dari produk itu sendiri, kemudian menjelaskan tentang tentang kemasan yang tersedia dan kemudian petunjuk penggunaan, kemudian hama sasaran juga, kemudian waktu dan cara aplikasi. Kemudian di paling bawah ini tonton di YouTube lagi kembali menunya, dan di sebelah kanan bawah ini ada tanya pakar. Di sini berguna untuk ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk berkonsultasi dengan pakar pakar produk itu sendiri. Ya, yang kebanyakan itu ya untuk konsultasi itu ya untuk produk insektisida dan fungisida. Nah, kemudian yang ketiga itu cara mendapatkan informasi secara jelas produk CBA ya, kita masuk di website CBA itu sendiri, yang mana websitenya itu kita masuk di Google caranya, kemudian kita ketikkan ketikkan PT CBA Chemical Industry di kolom pencarian Google. Ya, ini PT Centa Brasindo Abadi. Nah, di sini tersedia. Kita masuk di CBA Chemical Industry. Ya. Untuk caranya, untuk di website CBA itu sendiri, kayaknya bukan ini ya teman-teman. Nah, di sini detail perusahaan PT CBA Chemical Industry. Ya, tampilan halaman depan dari website CBA itu sendiri seperti ini. Di bawah banner PT CBA Chemical Industry itu ada menu. Di menu ini tersedia beberapa item, ada beranda, kemudian profil, produk, berita terbaru, kontak, dan karir. Jika teman-teman ingin melihat profil CBA, maka klik profil. Ya, sehingga inilah profil dari PT CBA Chemical Industry. Kemudian ada visi misinya, nilai, kemudian kebijakan mutu. Jika teman-teman ingin melihat produk, ya, maka teman-teman kita tinggal klik produk. Nah, di sini ada produk agrokimia, kemudian benih, alat bantu lain-lain. Ya, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa dukung channel Media Digital CBA dan dukung channel CBA Mitra Petani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.